Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, selamat datang di channel Dapur Ma'u. Ma'u ingin berbagi resep membuat kue bolu kukus mini. Bahannya dari jagung. Inilah bahan-bahannya bun. Ini ada jagung 2 tongkol, tepung 250 gram, gula 200 gram, ini santan kental 200 ml, telur 2 butir. Di sini ada ini SP 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, vanila 1/4 sendok teh, ini garam 1/4 sendok teh. Inilah bahan-bahannya bun yang akan kita bikin. Selamat menonton. Sambil menonton ya bun, jangan lupa subscribe-nya ya. Dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Yuk kita bikin. Jagungnya ini ya bun, terlebih dahulu kita serut. Udah ya bun, udah kita serut. Kita masukkan ke dalam glass blender. Kita masukkan santan yang 200 ml tadi. Kita blender ya bun. Udah ya bun, udah kita blender, udah halus. Kita sisihkan dulu. Kita sediakan tempat. Kita masukkan gula, telur 2 biji tadi, kita masukkan ini. Di sini ada SP, kita masukkan SP-nya. Ini garam, vanila, baking powder. Kita mixer ya bun, dengan kecepatan rendah dulu. Kalau udah tercampur, kita naikkan speednya ke yang tinggi. Kita mixer selama 10 menit. Udah ya bun, udah 10 menit, kita matikan mixernya dulu. Nah, saring tepungnya. Kita masukkan jagung yang kita blender tadi ya bun. Kita saring. Kita mengambil saripatinya aja. Ampasnya nanti kita buang. Udah ya bun, tinggal ampasnya aja lagi kita buang.
kita mixer lagi dengan speed rendah aja, cuma sampai tercampur aja. Sebentar aja ya Bun. Udah tercampur, kita matikan mixernya lagi. Kita buka mixernya lagi karena tidak akan kita gunakan lagi. Maaf ya Bun, tidak terekam tadi ya memasukkan tepungnya sebelum memasukkan jagung. Kita aduk dengan spatula ya Bun, memastikan semua bahan telah tercampur dengan baik. Kita kasih pewarna kuning sedikit ya Bun, supaya warnanya cerah. Kalau nggak suka ya boleh, nggak apa-apa, nggak dikasih. Udah. Ini saya udah menyiapkan cetakan ya Bun. Udah cetakan petalam. Udah saya olesi tipis-tipis dengan minyak. Kita ambil adonannya, kita masukkan ke dalam cetakan. Kira-kira 2 sendok makan ya Bun. Nah ini kita taruh. Udah ya Bun, udah selesai saya kerjakan. Kita kukus. Rendangnya udah mendidih, kita kukus. Kita kukus selama 15 menit, kita tutup. Udah ya Bun, kita buka, kita coba tes tusuk ya Bun. Kalau tidak ada lagi yang lengket, tandanya udah matang. Kita angkat. Kita kukus untuk yang selanjutnya. Tutup. Udah matang lagi ya Bun. Kita angkat lagi.
kita kukus lagi untuk yang selanjutnya lagi. Tutup. Kita masak sampai matang lagi. Udah dingin, Bun, kita keluarkan dari cetakannya. Ini dia, Bun. Kalau susah mengeluarkannya ya, Bun, kita minta bantuan tusuk sate. Nih. Inilah hasilnya, Bunda. Banyak sekali dapatnya, Bun, ya. Nah, rasanya pun sangat enak sekali. Bisa banget untuk ide jualan ya, Bun. Harganya satu itu disesuaikan saja di daerah Bunda masing-masing. Kalau sekiranya Bunda suka dengan video ini ya, tolong subscribe ya, Bun, dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.